Cuy, langsung itu gas main pack sana lagi ya bos ya. Santuy cuy, santuy, kalem ya cuy ya. Kita bakal bantai untuk melakukan santet-santet maut, santet-santet manja, gak diapa-apain, musuhnya mati gitu ya bos ya. Item nampol the best is the best in the world lah pokoknya boy. Nanti gue tunjukin item dan emblemnya ya boy ya. Jadi hero ini tuh gimana ya cuy ya, sensasinya tuh agak beda gitu pak. Kalau sekali bisa jadi itemnya apa, udah jadi tuh udah nampol boy, modal ulti doang udah bisa ngekill musuh ya cuy ya. Sensasi ngekill musuh tanpa menyentuh itu, waduh, it's the best lah pokoknya. Langsung buat sepatu apa ya cuy, anti magic cuy. Kok sepatu anti magic, magic penetration ya cuy ya. Oke, kita cepetin dapat ininya dulu bos. Sabar, harus bisa dapat level 2 duluan. Cepat. Oke, kita dapat level 2 duluan. Kita zoning dia biar enggak dapat level 2. Ah, mampus kok Bang, enggak dapat level 2, Bang. Ah, mampus, the best lah boy. Zoning indah ditunjukkan oleh peksana di sini. Apa yang terjadi? Pangkonya masih mencoba rusuh. Apakah bisa kita giling, coy? Matilah si berak ini, boy. Ah, kemana Bas? Bosok ngindar saja dengan flicker ya, coy ya. Kalem. Santai. Waduh. Sabar coy, sabar. Jadi sepatu kita, cuma pakai sepatu ini mananya agak lebih boros coy. Jadi ya jangan malas-malas pulang lah. Ini sekarat dong pak. Harusnya gue rotasi ke bawah tadi dong. Bosok. Udah terlanjur ya coy. Coba kita gas. Aduh gak bisa, udah pulang itu si bodet itu coy. Dan penting banget juga coy, kalian tuh harus apa ya boy ya, harus peka-peka gitu pak. Kayak tadi tuh gue agak telat coy, coba gue lebih peka tadi bisa mati retailnya tadi tuh coy. Modal prem shot doang gitu ya bos ya. Mampus, cepret. Santai. Kalem, mampus. Ayo kita zoning lagi coy, kena boy, keceprot. Mampus, mencret dengan sangat indah. It's the best in the world ya coy. Gak ada yang bisa menghentikan peksana di sini. Recall dulu bos. Bos. Astaga ya SS. Sabar, jadi gak bisa recall boy. Langgung ini mau recall, kita gas dulu slebel. Oke, cepret. Oke, nice. Udah dapat level 4. Kita pantau-pantau atas bawah. Aman. Belum terjadi pertempuran yang mengakibatkan musuh sekarat, coy. Kalau masih di early gini kurang nampol. Ya nampol damage-nya, coy. Cuma belum bisa lah ngekill pakai ulti pak atau sekali combo pun belum bisa, coy. Santai ya, coy. Kecuali darah musuh itu nggak penuh gitu, pak. Ya kita pandai-pandai lah untuk ngafal damage hero tuh ya, coy ya. Kira-kira sekali combo level segini darah penuh bisa mati nggak? Nah, kalau nggak bisa ya jangan digas gitu, coy. Santai. Waduh, mending kalau saja Ruby di sana terlalu offset 1-4 ya, bung. Nah ini, tunggu. Aslebel, waduh, miss saja, bung. Cepret, nggak kena saja di sana. Eh, ngapa bang? Santai, mau dicicil gue itu tadi, pak. Kalem, itu dia ke bawah kayaknya. Ke bawah nggak? Oh iya, ke bawah, coy. Langsung kita clear cepat aja, coy. Kita clear cepat, tunggu. Wih, ngapa Ruby ini sampai flicker merah ini, boy? Tenang ya coy ya, tenang. Oke, jadi kemarin udah gue voting coy, kata-kata berak coy dan sejenisnya ya boy ya. Ya memang sih nggak kena dolar kuning coy, masih hijau ya, masih direstui sama YouTube. Jadi karena banyak yang minta lanjut, kita lanjut lah coy. Jadi jangan nonton sambil makan lah bagi yang agak sensitif coy. Kena cepat, mati lah itu bos. Udah boy, udah kita tinggal aja, kita tunggu boy. Ajal meregang nyawa di sana, irita lah. Apa yang terjadi? Dan bosok nggak meninggal dong pak. Sabar. Kalem ya coy ya. Iya, satu item aja belum jadi pak. Memang belum bisa coy. Modal ulti doang sama prem shot ya bos ya. Tunggu. Gak masalah coy. Minimal tuh jadi 3 item, 4 item lah coy. Udah enak coy. 4 item lah coy. 4 item udah jadi tuh pak. Itu udah bisa coy, modal ulti doang ya coy. Modal ulti doang gitu. Gak usah pakai prem shot. Kalau 3 item ulti sama prime shot bisa mati itu coy. Cuma yang tipis-tipis ya, yang gak ada item anti defense magicnya coy. Sabar. Jadi dihafal kayak gitu-gitu tuh, dihafal coy. Santai, jadi biar tahu gimana power hero kita yang kita pakai itu coy. Kalem. Oke, kita pantau situasi di sana. Wah, itu ada sekarat saja satu orang di sana, bung. Ini ngapain nyolong-nyolong coy. Aduh. Sabar, Linknya masih sibuk nge-blue buff. Waduh, kebantai saja tim gue di sini, boy. 38 saja. Peksana penggendong tim ini. Pick boss. Hero nggak meta penggendong tim. Wah, berkualitas nampol. Is the best kontennya nih, pak.
Alam coy, serius. Sejauh ini kita bermain cukup bagus ya coy. Kita belum ada mati, dapat kill sekali. Udah, cok, mati tuh. Aksi prot, cok. Ah, nice, meninggal saja di sana, Bung. Apa yang terjadi? Kita mencoba mencari celah. Eudora bisa mati nggak ini sekali combo nih? Gak bisa sih, cuma jadi satu item. Stuck lollipopnya cuma dua ya coy ya. Coba kita gas, slebek, ulti, frame shot. Ah, mati nggak itu, boy? Mati nggak itu? Mati kayaknya, bos. Sudah, dah, kita tinggal dulu. Mati nggak itu? Aduh, nggak mati kayaknya, Pak. Nggak mati kan, bosok lah. Santai coy, di hafal coy. Belum bisa mati, satu item sekali combo pakai frame shot juga nggak mati, Pak. Santai ya coy ya. Tapi kayaknya kalau pakai emblem apa tadi bisa mati coy, emblem yang ngasih bakar-bakar itu ya, bos ya. Di sini kita pakai emblem diskonan, boy, biar cepet jadi itemnya gitu loh, Pak. Asal kalian tuh nggak mati-mati coy, nggak mati-mati, abis tuh nge-clear minionnya lancar ya, kayak yang gue lakukan ini ya, sejauh ini lancar ya, bos ya. Walaupun tim kita terketret dengan sangat indah, bos. Nah, nggak pernah ketinggalan minion, udah jos lah pokoknya, boy. Emblem ini bagus gitu loh coy, ketika kalian itu memang nggak ada blundernya gitu, Pak. Alam, coba kita giling siapa Irithel di sini, Bung. Apa yang terjadi? Aldous mencoba mengincar Irithel di sana. Permisa. Apa yang terjadi? Kita mencoba untuk melakukan penyampahan, boy. Oke, mengendap-endap bagaikan ninja. Ah, keceprat. Sampahan beautiful is the best in the world didapatkan oleh Pek sana. Premshot yang sangat is real the beginning of Aang, ya, boy, ya. Tenang. Jangan lewat bagian atas sini ya, coy. Gang sempit itu angker, Pak. Angker. Itu Eudora bisa-bisa ngumpet di semak situ, Pak. Jadi kita muter gitu loh, coy. Sabar. Oh, terjadi pertempuran di area bawah. Eudoranya di bawah, coy, dan meninggal saja Eudora di sana ya, Bung ya. Kalem. Nah, ini perangko. Udah santet. Keceprot. Meninggal saja, ceprotan fantastis eksklusif ditunjukkan oleh Peksana di sini. Dua pemain. Apa yang terjadi? Oke, dua pemain. Tiga pemain permisi. Tiga pemain. Dan terkabur-kabur saja, terberak-berak, terkencing-kencing ya, Bung. Bung terlalu mukil tampaknya Link di sana dan meninggal saja. Bosok. Astaga, ini Aldousnya lagi mau mukil ini. Enggak usah dos, enggak usah dilanjut. Kalem, astaga. Keren katanya, keren pala petaknya itu ya, coy ya. Santai. Dia kira bisa menang. Ini mampus kena dapat banyak. Ceprot. The best. Bos, hampir ketarik gue, Pak. Cepiu. Oke. Sabar, gue enggak ada ulti, Pak. Tenang. Keceprot. The best. Kalem. Ini ultinya ganggu kali ini, Pak. Sabar. Aduh. Oke. Bos, harusnya bisa mati perangkonya malah di open map-nya sama si SS ya, coy ya. Santai. Eudora ini bisa mati kayaknya. Tunggu. Aslebeu. Aduh, keceprot. Enggak bisa juga, Pak. Kita mananya bocor, coy. Langsung enggak bisa dipakai ultinya ya, bos ya. Tenang. Recall dulu, coy. Ya, ada kelemahan, ada kelebihan lah untuk item ya, coy. Tapi nanti ketika udah masuk level 12 itu udah enak, coy. Udah agak hemat lah gitu mananya, coy. Tenang ya, bos ya. Tenang. Fix penggendong tim, Pak. 400, bos. Ini udah mantep banget ini. Dari kita segi makro, positioning, itu udah jos, boy. Kemungkinan besar kita bisa menggendong mereka dengan sangat is the best ya, bos ya. Walaupun mereka udah mati 14 kali, boy. Tapi tenang aja, coy. Tenang. Peksana penggendong tim, bos. Belum jago lah kalau belum bisa gendong pakai Peksana di Mobile Legend ini ya, coy ya. Santai, ini mati rubrinya ini. Siapa namanya? Eudora, keceprot. Mati nggak? Aduh, nggak kena frame shotnya, coy. Santai, nggak mati sih itu. Kalem ya, bos ya. Kalem tuh kan, nggak mati. Kalau kena frame shotnya mati tadi si bodet itu, bos. Santai. Oke, kita clear dulu. Spread. Oke, tenang. Kita butuh item, coy. Satu lagi lah minimal. Kalem. Terjadi pertempuran sengit tampaknya di sini, Bung. Apa tadi? Frankonya recall saja. Dia kira bisa menang gitu, Bang. Ya, coy, kita OTW ke item yang ketiga ya, bos ya. Jadi tiga item itu udah enak, Pak. Udah just the best of the best, boy. Pokoknya kalem ya, bos ya. Kalem. Oke, langsung saja kita mencoba mencari celah di sini. Terjadi pertempuran sengit di sana. Aldous meninggal saja dengan sangat indah ya, Bung. Sabar, kayaknya rubinya bakal nyusul di atas. Ada Eudora di sini, boy. Mati ini. Ah, slepeo. Ah, keceprat. Tepiu. Ah, the best. Bro. Ah, santet aja lah, boy. Ikhlaskan aja, boy. Matinya si Bera itu, bos. Kalem, kita tunggu aja detik-detiknya, coy. Yakin gue itu, Pak. Mati tuh. Tunggu aja momennya. Ah. Kok bisa, Bang? Ya bisa, coy. Gimana ya kalau kita mati, bos? Edotensinya ini, Pak, atau apa kloningannya ini itu bakal muncul di musuh yang kita ulti, Pak. Dia bakal di dekat
orang tersebut, jadinya dia bakal ngehit. Jadi kan walaupun di sini kita baru jadi 2 item, coy, 2 item OTW ke item ketiga itu kan enggak mati. Kalau seandainya kita masih hidup tadi itu enggak mati retailnya, coy. Soalnya pupetnya itu, kloningannya itu bakal munculnya di sekitar kita. Tapi kalau kita mati itu munculnya di sekitar yang kita ulti tersebut, coy. Jadi bisa ngasih tambahan damage. Ya pas sekarat itu di damage sama kloningannya ya udah meninggal gitu, bos. Ini bos, keselepet, cok. Bro, ditebein pula sama si retail ya, coy ya. Mampus rata jadinya, boy. Kalem ini mati. Santet. Udahlah, bang. Pasrah aja, bang. Bang, udahlah meninggal itu, bang. 3, 2, keceprat. The best. Oh, ini ngapain lagi? Nganter nyawa, bang. Keceprat. Bro. Tolong, bang. Ini. Bro, ditarik, bang. Bosok, boy. Bye, the best. Boy, malah ditarik pula, boy. Harusnya lu nggak usah narik ke situ, coy. Ajak war deket Edo Tensei gue itu, pak. Aduh. Soalnya Edo Tensei-nya itu agak gimana ya, boy? Agak blow-on gitu, coy. Efek ulti kita itu, boy, agak blow-on. Nice, meninggal saja perangko di sana. Boom, terjadi perubahan segi tampaknya. Wah. Apa yang terima membabi buta saja ini di sana mendapatkan dua pemainnya, boom. Astaga, agak berat gendongnya ini. Kalem. Ini kita butuh satu item lagi, pak. Sabar. Jadi satu item lagi nampol ini. Modal ulti doang udah bisa ngekill kita nih, coy. Kalem ya, coy. Kalem. Tenang. Oke, kita amati situasi di sini dan perkembangannya, bung. Apa yang terjadi? Ini fix sih kita yang bakal gendong ini, pak. Kalem, coy. Kalem. Pek sana, bos. Pek sana, gitu, boy. Hero nggak laku, nggak meta. Tapi bisa gendong tim. Ini mati Odora. Ceprat. Udahlah mati itu kok, bang. Bang, udah pasrahkan saja dirimu kepada Tuhan, boy. Ini, boy. Santai. Tuh, nggak mati sih bodet itu, bos. Sabar. Kalem, coy. Kalem. Ini perangkonya bisa mati nih. Bisa mati nggak ini? Bisa mati. Keselip, yuk. Ceprat. Oke, boy. Mati nih, bos. Nggak mati. Gila, Vexana sakit banget katanya, coy. Yoi, coy. Berarti satu hit lagi mati tadi si Eudoranya itu, pak. Hoki aja itu tadi kayaknya dia, coy. Sabar ya, coy. Biasanya bisa mati tuh, boy. Kalem ya, bos. Ya, kalem. Nggak masalah. Ini. Nggak nyampe, coy. Mati nih. Keceprat. Udahlah mati tuh. Meninggal saya dengan sangat indah. Namun terjadi pertukaran ya. Santai. Oke, bisa nggak ini? Lord. Biar gue cover ya, coy ya. Oke. Sabar, kita cover di sini, bos. Kalem. Apa yang terjadi, bung? Apakah bisa didapatkan Lord dengan sangat indah oleh tim biru di sini? Permisa. Kita saksikan, boy. Apakah ada yang OTW ke sini? Perangko ngapain, boy? Ngapain perangko? Mau kemana, bang? Mampus, panik, bang. Panik saja perangko di sana. Sampai terpliker-pliker, terberak-berak, terkencing-kencing ya, bung. Sabar. Oke, kita pantau situasi di sini, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Apakah war bakal berlanjut di sini, bung? Oke, kita mencoba mencari celah. Santai. Wow, sangat sengit sekali pertempuran di sini, boy. Langsung kita backup saja. Deodora, boy. Santet. Mampus, sempet nyantet gue, pak. Mati tuh, boy. Mati, tenang aja, boy. Mati kita saksikan saja ya, boy. Deodora di sana nggak recall, boy. Maunya digoyang. Apa yang terjadi? Oke, dan keceprot. The best. Aduh, masih bos. Modal ulti doang itu, pak. Santai ya, bos ya. Kalem ya, dan dapat kita saksikan di standar war masih berlanjut dengan sengit, bung. Apa yang terjadi? Apakah turret bisa didapatkan oleh tim biru di sini? Apa yang terjadi? Dan didapatkan saja turret belakang terakhir oleh tim biru ya, bung. Ditarik saja rubinya di sana, bung. Itu backup rubinya, pak. Backup. Sabar, OTW gue, boy. OTW. Oke, satu item lagi, coy. Satu item lagi, udahlah, pak. Udah nggak usah kalian tanya lagi, coy. Lo item terakhir jadi ini, udah kalian ulti aja, coy. Ulti udah mati tuh si berak-berak itu, coy. Kalem ya, kita mencoba mencari celah di sini, bung. Apa yang terjadi? Mencoba mencari celah, war masih berlanjut sengit di sana. Oke. Apa yang terjadi? Ini tes. Bro. Ulti. Mampus. Bro. Dapat satu pemain. Apa yang terjadi? Nggak dapat dua pemain. Harusnya irritalnya kalau dibiarkan aja mati tuh tadi, coy. Nggak usah ditinju sama si Aldos. Soalnya udah kena ulti kita. Udah sakit banget, boy, kalau udah kayak gini, coy. 4 item setengah lah jatuhnya ya, coy ya. Tinggal tunggu satu item lagi itu udah, pak.
Sabar, sabar, Yodora. Yodoranya mencoba mencari celah Yodora di sana. Oh, dikejar Alus. Ada. Kecepat. Kasian banget Yodoranya. Pak. Kirim. Wah, teren saja ya, Bung. Bung, belum banyak gue nyantetnya. Udah ke N aja, Boy. Lihat, coy, siapa yang MPV ya, Boy. Udah positif gue lah, Bos. Oke, dan dapat kita saksikan di sini, Boy. Apa yang terjadi? Siapa yang bakal MPV di match kali ini? Permisa. 3. Wah, the real the champion of Avatar Aang ya, Bos ya. MPP, Boy, MPP. Eh, teman-teman kan bisa lihat di layar, coy. Wih, memang asli sisanya silver, coy. Cuma gue sama Aldous doang ya, Bos ya. Jos lah, Bos.